Di tengah kontroversi pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Saifullah Yusuf tetap dilaksanakan. Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Saifullah Yusuf dilantik langsung Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di gedung DPRD Jawa Timur di kawasan Jalan Indrapura, Surabaya. Setelah diambil sumpahnya, gubernur terpilih langsung melakukan penandatanganan sebagai gubernur dan wakil gubernur yang sah untuk periode 2014 hingga 2019. Meskipun sempat mundur 2 jam karena keterlambatan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pelantikan ini menjawab pertanyaan di masyarakat soal kepastian hasil Pilkada Jawa Timur. Sebelumnya sempat muncul pernyataan dari tersangka suap Pilkada Akil Mohtar bahwa Hovifah lah yang menjadi pemenang. Kamu ambil kandator. Bisa. Tapi dia.